Pesawat pembom Su-34 Rusia menyerang konsentrasi tenaga dan peralatan angkatan bersenjata Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Rabu 14 Agustus 2024 kemarin. Dalam keterangan unggahan disebutkan, awak Su-34 Angkatan Dirgantara Rusia pada malam hari menyerang konsentrasi tenaga kerja, lapis baja dan peralatan militer khusus angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Serangan itu dilakukan terhadap sasaran pengintaian dengan bom udara yang dilengkapi dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa target telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan. Diketahui SU atau Sukhoi Su-34 adalah sebuah pesawat tempur pengebom serang berkursi ganda mutakhir buatan Rusia yang dikembangkan dari Su-27. Pesawat ini masuk Dinas Angkatan Udara Rusia pada tahun 2014. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.